Oke teman-teman, sekarang aku sendirian dan di kamar karena mama, papa, si kucrut, si culut itu lagi pada keluar, lagi pada mau menemui sepupu-sepupuku yang pada udah sampai di Bogor. Saudara-saudaraku yang di luar kota udah pada sampai Bogor dan mereka memang nginepnya di hotel yang berbeda dengan aku. Dan nggak tau kenapa tadi tuh kayak mama cuman bilang, ya udah kakak di hotel aja dulu ya gitu, ntar malam aja pas makan malam kita ketemu sama keluarga yang lain gitu kan. Oke, gitu. Pertama aku juga capek, aku lagi males, aku lagi super mager. Terus jadinya ya sudah aku diem di hotel. Aku mau unboxing ini hadiah dari si culut pas kemarin pengajian, pas minggu lalu pengajian. Aku mau buka. Aku sih udah tahu sih kira-kira ini isinya apa, karena dari brandnya sih ini brand lokal yang cukup terkenal. Dapat puru kambera X Vetro. Oh. Tapi bukannya agak-agak dirusak ini kayaknya ya. Karena aku nggak ada cutter di sini. Jadi ya, oh aku tahu. Kita bisa gunakan ini, teman-teman, jika tidak ada cutter. Oh, susah juga. Ups, ini agak lepas biar jadi gitu ya. Nih, jadi kalau nggak ada cutter, teman-teman, teman-teman bisa pakai ini. Bisa pakai gini ya, bisa pakai jarum pentul. Karena aku paling nggak suka kayak langsung nyobek gitu loh, teman-teman, kayak langsung ngerusak gitu. Jadi aku mau unboxingnya lebih rapi, biar boxnya nggak rusak. Coba ya, nih, ini udah aku buka. Atau aku salah ya cara bukanya? Oh enggak, bener-bener. Ah, lucu. Ntar aku pasang lagi deh. Ah, lucu banget. Bahannya juga lembut. Oh wow, aku suka warnanya. Makasih culut, kau baik sekali. Ya meskipun culut memang sering aku siksa gitu ya. Jadi kalau misalnya aku lagi di Jakarta atau dia lagi pulang ke Bandung, setiap kali ada kesempatan aku pasti akan selalu mengganggunya. Tapi mungkin setelah menikah nanti aku akan lebih sulit ketemu culut ya. Wah, ini teman-teman. Dia kayak ada, ini tuh kayak patternnya ke Jepang-Jepangan gitu sih ya. Nggak ada namanya ya? Nama apa gitu? Ah, ini ada. Inspirasi kolaborasi Puru Kamera X Vetrop adalah negara matahari terbit Jepang. Oh, bener kan? Bener. Karena aku ngeliat pattern ini tuh kayaknya Jepang banget gitu. Ia mempunyai pattern yang sangat keras. Salah satu motif khas Jepang adalah air. Arti air dalam gambaran Jepang melambangkan kekuatan dan kehidupan. Keyakinan bahwa hidup seperti air, pasang, surut, dan arus yang mengalir. Sementara itu menjadi arus yang kuat dan cepat. Bisa juga menjadi lembut dan tenang. Bunga yang indah dan kemudian terlalu cepat memudar dan berserakan. Bunga sakura menjadikannya simbol kehidupan itu sendiri. Kerapuhannya merupakan singkatan dari kerapuhan eksistensi manusia dan masa hidupnya yang singkat. Bunga sakura merupakan lambang kehidupan yang fana, mewakili kematian, cinta, kecantikan yang indah, dan kematian secara tiba-tiba. Namun, sakura dianggap sebagai pertanda baik. Terima kasih culut, semoga nilai filosofi yang ada di corak pada hijab ini bisa menjadikan satu semangat baru kehidupan yang akan lebih menantang. Ah, terima kasih culut, ini akan aku pakai deh ntar habis acara atau ntar pas jalan-jalan ya, pas jalan-jalan tahun baruan nanti. Temen, ya aku udah mulai deg-degan teman-teman karena ini kayak cuman kurang dari 24 jam. Karena besok pagi aku harus udah 3:30 ada di gedung, make up dan prosesi acara pernikahan. Oke teman-teman, aku udah ada di Amaris dan ini bersiap ketemu sama sepupuku. Karena kita nginepnya kan di hotel yang berbeda.
Belum, belum. Ada kamera? Iya. Eh, dari depan cepat dari depan. Mana choice? Iya. Muka Anda di situ. Yang lain yang punya. Nyalain. Ada. Wah. Agak gede, agak yang banyak kurang. Ikan mau makan ya. Mau pakai sampai makan. Oh iya, sampai makan biar kan long last tuh. Mohon maaf nih pemirsa. Diam. Taufik mana? Gila deh ya. Allah. Dah segini ya. Pasang gue enak. Cantik kok ngeliat atasnya. Lu cantik sekali. Dah boleh. Oke. Eh, mau nyamuk. Tunggu. Harusnya dikasih malu tuh. Enggak usah deh. Udah. Dah, ini ke kepala lu nih kayaknya. Tara. Ya Allah. Udah bete ya. Udah bete ya. Bete aja ya. Udah kacau banget muka aku. Aduh. Saya udah minta dipoto sama Michan. Luar biasa ya memang adik-adik aku ini. Siapa? Beri tepuk tangan buat mereka semua. Aku benar. Jadi ini ide siapa dengan last minute kayak gini? Ya salah. Tadinya mau dia apa temen? Kan cuma bertiga kan. Kalau di sini kan banyak. Yeay.
Ya cuma kayak bibir aku udah kayak oh my god gitu. Udah enggak apa-apa. Ayo let's go kita makan. Yuk. Lapar, Cin. Jadi dari hotelnya dia itu kita ke tempat makan, ke restorannya itu jalan kaki, teman-teman. Dan ngelewatin jalan raya yang macet. Baik. Sumpah ya, ini di restorannya juga lagi rame banget gitu. Dan ternyata waktu aku sudah hadir di restoran ini sudah banyak orang. Masa keluarga aku, lihat. Ini nenek aku. Ini nenek aku, teman-teman. Mamanya papa. Nah, itu ada tante aku sebelah sana. Sampai ke sebelah sana tuh, di ujung. Terus sebelah situ juga ada sepupu aku, ada uak aku tuh. Aduh. Pada datang semua. Baik. Ibu negara. Nah, ini deretan para onti. Cie. Jadi teman-teman ternyata ini tuh sudah dibikin skenarionya oleh si Culuk, ya kan? Jadi sebenarnya, jadi itu udah berencana untuk bikin satu surprise itu dari pas di Jakarta, tapi gagal karena dia pengennya ramean dan kebetulan rameannya baru sekarang nih, baru pas mau malam ini. Ya, inilah kedua tante aku yang satu nggak tahu kenapa dia mau masang ini. Mahkota. Aduh, Putri Soleha 2019. Anaknya nggak terima. Akhirnya kelar juga. Tinggal istirahat. Iya. Yeah. Anda ngapain Anda? Apa? Terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai jumpa di episode lainnya. Stay positive and be happy always. Dadah. Gitu. Gila.